Jangan lupa subrek sama tombol ring. This is the Drug Group Challenge for you all. That's カフェラテカフェモカカプチーノ Pikachu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Iskandar di channel editor-editor tereceh Chandra Iskandar ya. Seperti biasa di sini saya akan membagikan tutorial ya, membuat video quotes literasi di Game Master tentunya di ala-ala Game Master. Nah, alangkah baiknya kalian bisa subscribe dulu channel ini agar bisa terus berkembang ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya sampai sejauh ini ya. Semoga kalian bisa diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, mudah dan barokah ya. Untuk hasil video kali ini, kalian bisa lihat yang satu ini ya. Remix. Nah, kira-kira untuk hasil videonya seperti tadi ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Setelah kalian masuk ke aplikasi Game Master, kalian bisa klik icon plus ya, pilih aspek rasio 1:1. Di sini kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan isi layar ya. Kalian bisa ubah durasi foto menjadi 0,2. Kalian bisa tambahkan satu buah foto ya. Kalian bisa tambahkan satu buah foto tandai. Pergi lagi, kalian bisa pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,3. Kalian bisa tambahkan satu buah foto lagi, kalian bisa tandai. Pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,4. Kalian bisa tambahkan satu buah foto, tandai. Kalian bisa checklist. Nah, ada 3 foto ya di sini. Kalian untuk foto yang pertama yang ini, kalian bisa kasih grafis yang namanya pergeseran grid ya. Pergeseran grid. Nah, ini kalian bisa pilih yang nomor 4 ya. Maaf, yang nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Nah, setelah itu untuk foto yang kedua, nah yang ini kalian bisa kasih keep grafis yang namanya Sunny Album ya. Sunny Album kalian bisa download saja di Asset Game Master. Nah, ini kalian bisa pilih yang nomor 4. Lalu untuk foto yang ketiga, yang ini kalian bisa kasih keep grafis. Atau yang terakhir, kalian bisa kasih keep grafis yang namanya Perjalanan Kenangan ya, atau Memory Lane, pilih yang nomor 4. Nah, di sini kalian bisa ekspor, kalian bisa tunggu sebentar ya. Nah, jika sudah kalian bisa kembali, kalian bisa hapus satu persatu proyek ini ya. Kalian bisa hapus saja satu persatu. Nah, di sini kalian bisa pergi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 3,7 ya. 3,7. Nah, di sini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu buah foto ya. Tambahkan satu buah foto. Kalian bisa cek tandai dulu, tandai. Di sini kalian bisa pergi ke hasil eksporan yang tadi ya. Kalian bisa pergi ke eksporan yang tadi. Nah, di menu ekspor, nah yang ini kalian bisa tambahkan sebanyak, untuk yang ini kalian bisa tambahkan sebanyak 25 kali ya. Kalian bisa tambahkan sebanyak 25 kali. Nah, di sini saya percepat saja ya, tambahkan 25. Nah, jika sudah kalian bisa pergi ke awal. Nah, di sini kalian bisa masukkan untuk audionya, perkecil dulu ya agar lebih mudah. Nah, di sini kalian bisa pergi ke lapisan play media. Di sini saya masih di ekstra ya untuk audionya. Nanti kalian bisa ekstra seperti ini. Kalian bisa ekstra. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang pertama yang ini. Kalian bisa pergi ke mode fan and zoom. Kalian bisa perkecil di bagian awal ya, di posisi awal kalian bisa perkecil fotonya. Kira-kira seperti ini. Kalian bisa checklist. Nah, untuk itu setelah itu kalian bisa kasih keep grafis. Kalian bisa kasih keep grafis yang namanya animasi masuk ya. Animasi masuk, pilih yang nomor 3. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Nah, lalu kalian bisa pergi ke transisi yang pertama. Nah, yang ini kalian bisa kasih transisi ya.
Nah, kalian bisa kasih yang namanya roll sebelumnya ya. Kalian bisa pilih yang nomor 4. Untuk durasinya kalian bisa di 0,9 ya. Pantokan saja ke sebelah kanan. Nah, lalu kalian bisa lewati satu buah transisi lagi. Kalian lewati yang ini, lalu yang ini kalian bisa kasih transisi yang namanya attack shield ya, attack shield. Pilih yang nomor 1. Nah, untuk durasinya tetapkan ya, kamu tetapkan. Lalu lewati lagi satu transisi, kamu bisa tambahkan transisi lagi yang namanya langkah meluncur ya. Langkah meluncur kamu bisa pilih yang nomor 1. Nah, setelah itu pergi lagi ke transisi selanjutnya, kalian bisa kasih transisi yang namanya attack shield lagi ya. Attack shield lagi, pilih yang nomor 4. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Lalu pergi lagi ke transisi selanjutnya, kalian bisa kasih lagi transisi yang namanya langkah meluncur ya. Jadi ada 3 transisi di sini, pilih yang nomor 5 ya ini. Jadi ada 3 ya. Ada lolos sebelumnya, attack shield sama langkah meluncur. Nah, untuk selanjutnya ini kalian bisa kasih lagi yang namanya attack shield ya. Step side ya, step aside. Nah, yang ini kalian bisa pilih yang nomor 3 ya. Kalian bisa mentokkan untuk durasinya, lalu lewati lagi satu transisi, kalian bisa kasih transisi yang namanya langkah meluncur lagi, pilih yang nomor 2. Kalian bisa checklist. Lalu lewati lagi satu transisi. Untuk transisi yang ini kalian bisa kasih transisi yang namanya step aside lagi ya, step aside. Nah, pilih yang nomor 2. Pilih yang nomor 2, kalian bisa checklist. Nah, setelah kalian bisa lewati lagi satu transisi, kalian bisa kasih transisi yang namanya langkah meluncur lagi, pilih yang nomor 6. Kalian bisa checklist. Lalu lewati lagi satu transisi, kalian bisa kasih transisi yang namanya step aside lagi, pilih yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 sama step aside, pilih yang nomor 6. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa lewati lagi satu transisi, kalian bisa kasih transisi yang namanya langkah meluncur ya. Kalian bisa pilih yang nomor 4. Bisa checklist, lalu lewati lagi satu transisi. Nah, yang terakhir, yang ini kalian bisa kasih transisi yang namanya roll sebelumnya ya. Di roll sebelumnya, di awal sama di akhir ya. Pilih yang nomor 1 ya, nomor 1. Yang nomor 1 kalian bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa perbesar turnnya, lalu kalian bisa pergi ke foto yang terakhir ya. Kalian yang ini, foto yang terakhir. Nah, yang ini kalian bisa geser fotonya ke sebelah kiri ya, sampai durasi 00790 ya. Nah, sampai sini 792 tidak apa-apa ya, kalian bisa sampai sini saja. Nah, kalian bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa tandai ya, kalian bisa tandai sampai warna ungu. Nah, di sini kalian bisa kecil lagi ya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke klik grafis ya. Untuk foto ini kalian bisa kasih klik grafis yang namanya ini masih keluar ya, masih keluar, pilih yang nomor 13. Nah, yang ini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa pergi ke titik 3 di pojok kiri atas, kalian bisa duplikat sebagai lapisan ya. Kalian bisa perbesar untuk lapisannya, kalian bisa perbesar ini, lalu kalian bisa pergi ke pemangkasan. Untuk topengnya kalian bisa aktifkan, lalu untuk bentuknya kalian bisa ubah menjadi yang segitiga ini ya, segitiga yang segitiga ini ke bawah, lalu duplikat, lalu lagi pergi lagi ke pemangkasan, kalian bisa ubah untuk bentuknya menjadi yang kebalikannya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kalian bisa perbesar, sini kita main kunci ya, kalian bisa tambahkan kunci di awal lalu di akhir ya, lalu di akhir tambahkan kunci, lalu geser fotonya ke bawah ya, untuk yang bagian bawah ke bawah ya, untuk bagian atas ke atas. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang bawah juga sama, kamu bisa tambahkan kunci lagi, lalu kamu bisa geser fotonya ke atas ya. Nah, seperti itu nanti jadinya ya. Nah, seperti itu nanti hasilnya akan seperti ini ya, jadi membuka ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa keluar ya, kamu bisa buat project baru, klik icon plus, pilih aspect ratio 1:1. Sekali bisa pergi ke pengaturan penyetingan, lalu isi layar ya, kamu bisa ubah durasi foto menjadi 0,6. Kamu bisa tambahkan satu buah foto, kamu bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,2. Kamu bisa tambahkan satu buah foto, tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 0,3.
Kalian bisa tambahkan satu buah foto, tandai lagi, pergi lagi ke pengaturan penyetingan, ubah durasi foto menjadi 0,2, tambahkan satu buah foto, tandai, pergi lagi ke pengaturan penyetingan, ubah durasi foto menjadi 0,4. Kalian bisa tambahkan satu buah foto ya. Kalian bisa checklist. Nah di sini kalian bisa checklist, lalu perbesar thumbnailnya ya. Jadi ada 5 buah foto. Nah, untuk foto yang pertama yang ini kalian bisa kasih keep rapis ya, kasih keep rapis yang namanya Fire Me ya. Kalian bisa download saja di aplikasi Bitsing. Nah yang ini yang nomor 5. Lalu untuk yang nomor untuk foto yang kedua ya, kalian bisa kasih keep rapis yang namanya cetak foto ya, cetak foto. Cetak foto. Nah yang gambarnya sini kalian bisa pilih yang nomor 6. Lalu untuk foto yang ketiga, yang ini kalian bisa kasih keep grafis yang namanya perjalanan kenangan ya, perjalanan kenangan atau bisa disebut juga memory land, pilih yang nomor 4. Nah untuk foto yang keempat, yang ini kalian bisa kasih lagi keep grafis yang namanya cetak foto, cetak foto. Nah pilih yang nomor 4 ya. Nah untuk yang terakhir, yang ini kalian bisa kasih keep grafis yang namanya modern. Untuk keep grafisnya kalian bisa download saja di aplikasi Bitsing ya. Nah yang nomor 9 untuk modern. Nah di sini jadi ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa ekspor untuk proyek yang ini, kalian bisa ekspor, kalian bisa tunggu sebentar ya. Nah jika sudah, kalian bisa kembali, kalian bisa kembali ke proyek yang pertama. Nah yang ini kalian bisa mentokkan ke sebelah kanan. Nah di sini kalian bisa pergi ke media, kalian bisa tambahkan eksporan yang barusan sebanyak 5 kali ya. Kalian bisa tambahkan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalian bisa checklist. Nah setelah itu kalian bisa pergi ke awal transisi yang ini ya. Kalian bisa pergi ke awal transisi yang ini. Kalian bisa kasih transisi untuk yang ini, pilih yang transisi 3D ya. Nah yang ini kalian bisa pilih yang bergaris-garis. Untuk durasinya kalian bisa atur di 0,5. Kalian bisa checklist. Setelah untuk transisi yang selanjutnya ya, yang kedua, nah ini yang untuk yang ini tidak dilewati ya, di setiap transisi ada transisinya. Nah untuk yang ini yang kedua, kalian bisa kasih transisi yang namanya urban look ya, urban look, pilih yang nomor 3. Nah yang ini kalian bisa atur durasinya menjadi 0,5 ya, 0,5. Kalian bisa checklist. Lalu untuk transisi yang selanjutnya yang ketiga, kalian bisa kasih transisi yang namanya transisi 3D lagi. Nah pilih yang kaca pecah ya, kaca pecah. Untuk durasinya sama 0,5, kalian bisa checklist. Nah setelah itu kalian bisa perbesar ya. Nah untuk foto yang ini yang keempat. Nah foto yang ini ya, foto yang ini kalian bisa ubah menjadi 00.700 ya. Kalian bisa geser saja ke sebelah kiri, kalian bisa atur menjadi 00.700. Kalian bisa atur saja di 00.700 ya. Nah untuk kalian bisa tandai agar lebih mudah. Nah untuk foto yang terakhir, nah ini yang kelima, kalian bisa atur lagi durasinya menjadi 00.513 ya. Untuk foto yang kelima ini yang terakhir, kalian bisa atur menjadi 00.513, lebih atau kurang sedikit tidak apa-apa ya. Nah di sini kalian bisa tandai. Nah setelah itu kalian bisa tambahkan foto ya. Kalian bisa pergi dulu ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 1,1. Kalian bisa checklist, kalian bisa tambahkan satu buah foto. Tambahkan satu buah foto ya. Nah, kalian bisa tandai, pergi lagi ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi foto menjadi 1,2. Kalian bisa tambahkan lagi satu buah foto, kalian bisa tandai. Nah, kalian bisa checklist ya. Nah setelah kalian bisa pergi ke foto yang pertama, nah yang ini kalian bisa kasih keep grafis yang namanya rotation ya, pilih yang nomor 1. Nah yang ini kalian bisa checklist. Nah, untuk foto yang kedua, yang ini kalian bisa kasih keep grafis yang namanya rotation yang nomor 2 ya. Untuk kedua foto ini kalian bisa kasih yang rotation yang satu yang sama nomor 2. Untuk keep grafisnya kalian download saja di aplikasi Bitsing ya. Nah setelah itu kalian bisa tandai durasi bitnya. Untuk lebih mudahnya lagi, agar lebih cepatnya lagi, di sini saya akan membagikan brosurnya ya. Untuk brosurnya kalian bisa lihat yang satu ini ya. Nah jika sudah ditandai, kalian bisa pergi ke tanda bit yang pertama ya.
Nah, yang di foto yang pertama, nah ini di 210.917 kamu bisa pergi ke lapisan, pilih media. Kamu bisa tambahkan foto yang sudah diedit ya. Kamu bisa yang sudah diedit seperti ini di Pixel Lab. Kamu bisa tambahkan. Setelah itu kalian bisa pangkas saja ke foto yang pertama sampai foto yang pertama sepanjangnya, nah seperti ini. Jadi sesuai foto yang di belakang ya. Nah, kalau kamu bisa perkecil untuk fotonya. Kamu bisa perkecil lalu simpan di bagian pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah. Kalian bisa atur saja untuk ukurannya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa pergi ke animasi masuk. Kalian bisa pergi ke animasi masuk ya. Pilih yang namanya jatuh ya. Nah, yang jatuh untuk durasinya tetapkan. Nah, setelah kalian bisa pergi ke transisi, ke tanda bit yang selanjutnya ya. Nah, yang ini. Kalian bisa duplikat ya, kalian bisa duplikat untuk lapisannya. Lalu kalian bisa klik icon gunting. Kalian bisa pangkas saja ke sebelah kiri. Nah, untuk foto yang untuk tanda bit yang kedua, nah yang ini kalian bisa geser fotonya. Kalian bisa geser ke pojok kanan bawah ya. Ke pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, kalian bisa checklist. Nah, jadi hasilnya kan seperti itu ya. Oh ya, di sini kalian bisa duplikat lagi ya. Untuk yang ini kalian bisa duplikat lagi. Nah, untuk foto yang ini kalian bisa duplikat lagi. Nah, setelah itu kalian bisa fotonya kalian bisa geser ke tengah-tengah ya. Untuk fotonya kalian bisa geser ke tengah-tengah sampai ada garis warna merah ya. Nah, setelah itu kalian bisa panjangkan untuk lapisannya, kalian bisa panjangkan untuk yang tengah-tengah ya. Kalian bisa panjangkan sampai durasi panjang foto di atas ya, yang 1,1. Nah, seperti itu. Nanti akan hasilnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke setiap lapisannya. Kalian bisa klik untuk setiap lapisannya yang tiga ini. Kalian bisa klik ya. Kalian bisa pergi ke animasi keseluruhan, pilih yang melayang ya. Untuk tiga lapisan foto ini kalian bisa kasih animasi keseluruhan yang melayang ya. Nah, yang ini kalian bisa tambahkan animasi keseluruhan yang melayang. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke durasi bit yang selanjutnya ya, yang 22.600, pergi ke lapisan, pilih media, kamu bisa tambahkan foto lagi yang sama seperti di atas ya, yang sudah diedit seperti pixel lab ini. Kamu bisa pangkas saja sesuai durasi foto di atas. Kamu bisa tambahkan, kamu bisa atur ya untuk fotonya. Untuk yang pertama atur di pojok kanan atas. Nah, kalian bisa sesuaikan lah. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke animasi masuk, kalian bisa pilih yang pop, kamu bisa checklist. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke tanda yang kedua ya, tanda bit yang kedua. Kamu bisa atur saja dulu. Nah, kamu bisa pergi ke tanda bit yang kedua yang di 22.821, kamu bisa duplikat lalu pergi ke icon gunting, pangkas ke sebelah kiri ya. Nah, setelah itu kalian bisa perkecil fotonya, perkecil ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu pergi lagi ke tanda bit yang selanjutnya, kamu bisa duplikat untuk lapisannya, kamu bisa duplikat, pangkas lagi ke sebelah kiri. Nah, kalian bisa lakukan saja seperti tadi di pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Lalu kamu bisa duplikat lagi untuk tanya, kamu bisa duplikat ya, bisa duplikat, pangkas lagi ke sebelah kiri. Nah, untuk yang ini kalian bisa perkecil lagi seperti tadi. Kalian lakukan saja seperti tadi ya. Jadi ada dua posisi ya, di pojok kanan, pojok kiri atas sama pojok kanan bawah ya. Nah, seperti ini. Kamu bisa atur saja. Nah, untuk yang terakhir ya. Oh, yang ini kalian bisa geser ya, maaf. Nah, di tanda bit yang 231.157 kamu bisa geser. Jadi jangan sampai ada yang kelewat ya untuk tanda bitnya. Nah, untuk yang ini kalian bisa, yang ini duplikat ya, kalian bisa duplikat. Lalu kalian bisa pergi ke icon gunting, pangkas ke sebelah kiri ya. Nah, untuk yang ini kalian bisa ketengahkan seperti ini sampai ada garis merah. Lalu kalian bisa pergi ke tanda bit yang selanjutnya ya, kamu bisa duplikat lalu pangkas lagi ke sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa perkecil untuk fotonya. Jadi seperti ini aja. Jadi ada 6 lapisan ya. Ada 6 lapisan. Kira-kira seperti itu.
Oh ya, nah setelah kamu bisa pergi ke lapisan yang ini ya. Kamu bisa tambahkan kunci di lapisan yang ini. Bisa tambahkan kunci di awal sama di akhir. Satu kalian bisa perbesar fotonya ya. Kalian bisa perbesar. Kira-kira segini ya. Kamu bisa perbesar checklist. Nanti hasilnya akan seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah setelah kamu bisa pergi ke lapisan foto yang pertama ya, yang di, nah yang ini. Kalian bisa tambahkan kunci seperti tadi. Kamu bisa tambahkan kunci. Yang ini juga sama, tambahkan kunci. Untuk yang ini kalian bisa, untuk yang atas kalian bisa tambahkan kunci ke bawah ya. Kita taruh. Nah kamu bisa geser untuk fotonya ke bawah ya, ke bawah. Jadi posisinya ke bawah. Untuk dua-duanya ya, untuk dua-duanya. Dan ini juga sama, kamu bisa tambahkan kunci. Nah, kamu bisa ke bawah kan. Untuk yang tengah kalian bisa perbesar ya, untuk yang tengah kalian bisa perbesar seperti tadi. Nah di sini agar tidak terlalu lama, kalian bisa lakukan saja sebetulnya jika yang atas ke bawah kan, untuk yang bawah ke atas kan ya. Untuk yang tengah-tengah kalian bisa perbesar. Nah di sini saya percepat saja. Nah jika sudah dikunci semua, kalian bisa pergi ke awal ini. Kalau di sini kalian bisa pergi ke lapisan, pilih efek, kalian bisa tambahkan efek yang namanya wolf ya, yang wolf 2.0 ya. Nah yang ini kalian bisa tambahkan efek yang ini, kamu bisa checklist atau kamu bisa perbesar. Lalu kamu bisa pergi ke pengaturannya. Untuk yang awalan, untuk frekuensi E kamu bisa atur di 25. Untuk frekuensi Y nya kamu bisa atur di 10. Nah untuk amplitude X nya kamu bisa nolkan. Untuk amplitude Y nya kamu bisa atur di 10. Atur di 10 ya. Nah is di 10 ya, di 10. Nah setelah itu kalian bisa kecepatannya tetapkan saja di 2 ya. Kalian bisa checklist. Nah setelah itu kalian bisa pangkas saja sesuai durasi. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah seperti itu. Nah setelah kalian bisa untukkan ke sebelah kanan, kalian bisa pergi ke media, kalian bisa tambahkan eksploran yang kedua ya. Nah yang ini kalian, nah yang ini kalian bisa tambahkan sebanyak 9 kali ya. Kalian bisa tambahkan sebanyak 9 kali. Nah setelah kalian bisa pergi ke transisi yang pertama. Nah ke transisi yang pertama, yang ini kalian bisa kasih transisi yang namanya putaran kubik ya, putaran kubik. Kalian bisa download saja di Asset King Master atau didapatkan lainnya. Pilih yang putaran kubik, pilih yang nomor 2 ya. Kalian bisa atur durasinya 0.5, kalian bisa checklist. Nah setelah itu kalian bisa tambahkan lagi transisi yang namanya roll sebelumnya. Roll sebelumnya pilih yang nomor 1. Kamu bisa atur saja durasinya di 0.5 ya. Durasinya 0.5. Nah lalu kamu bisa balik lagi ke transisi yang selanjutnya. Kalian bisa kasih transisi yang namanya putaran kubik lagi ya. Pilih yang nomor 1. Yang nomor 1. Nah ya ini untuk durasinya di 0.5. Kalian bisa checklist. Nah untuk transisi selanjutnya kalian bisa kasih transisi yang namanya roll sebelumnya lagi ya, pilih yang nomor 2. Nah ini kalian bisa atur durasinya di 0.5. Kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa kasih transisi lagi, di transisi selanjutnya kasih yang namanya potong dan tarik ya. Nah kalian bisa tambahkan atau kalian bisa pilih yang nomor 3 ya. Kalian bisa pilih yang nomor 3. Nah untuk durasinya 0.5 ya. Kalian bisa checklist. Nah untuk foto yang, nah untuk selanjutnya di, kalian bisa untuk foto yang ini yang ke, yang keenam ya, yang keenam ya, foto yang keenam kalian bisa ubah durasinya menjadi 00.931 ya, 00.931. Nah di sini lalu kalian bisa tandai. Nah untuk foto yang selanjutnya kalian bisa ubah menjadi, kalian bisa kasih dulu keep rapis ya, kalian bisa dulu kasih dulu keep rapis, bisa kasih keep rapis yang namanya 16 yang nomor 2 ya. Nah yang ini kalian bisa checklist. Lalu kalian bisa ubah durasinya, geser lagi ke sebelah kiri. Nah kalian bisa ubah durasinya menjadi 01.000 ya, 01.000, lebih sedikit tidak apa-apa. Nah seperti ini kalian bisa tandai. Lalu untuk foto yang ke-8 ya, yang ke-8 kalian bisa ubah menjadi 00.6600 ya, 00.600. Nah untuk durasinya kalian bisa lihat saja untuk berubahnya menjadi 00.600. Nah kalian bisa tandai lagi. Sebentar.
lebih sedikit tidak apa-apa ya. Kamu bisa tandai. Nah untuk foto yang terakhir nah, yang ini kamu bisa ubah. Kamu bisa kasih dulu keep repeat ya. Kamu bisa kasih dulu keep repeat yang namanya love again ya. Pilih yang nomor 8. Nah yang ini kamu bisa checklist. Nah, untuk durasinya kalian bisa ubah menjadi 01.312 ya. 01.312. Ya. Kalau susah kalian bisa perbesar saja untuk thumbnailnya. Kalian bisa perbesar ya agar lebih mudah. Nah seperti ini kalian bisa atasnya di 0.0012 atau 310 tidak apa-apa ya. Nah setelah itu kalian bisa bagi ke sini ya. Kalian bisa tambahkan eksploran yang barusan. Yang punya yang terakhir ya, kamu bisa tambahkan eksploran yang terakhir sampai durasi lagu ya. Nah jika sudah kalian bisa pergi ke awal, kamu bisa pergi ke sini ya, kalian pergi ke sini ya, yang durasi ini di 30.766 kalian bisa pergi ke lapisan. Nah untuk ini ya, kamu bisa pergi ke lapisan. Pilih efek, kamu bisa tambahkan efek yang namanya screen replica ya atau replika adegan. Nah yang ini kamu bisa checklist. Setelah itu kamu bisa perbesar. Nah lalu kamu bisa pergi ke pengaturannya. Untuk pengaturannya terus saja di 1, 2, 2 sama 2 untuk bawahnya 2, untuk ruangnya 0 kan, untuk cerminnya kamu bisa aktifkan. Nah jadi ada 4, jadi ada 4 seperti ini ya. Kamu bisa pangkas saja sampai durasi foto yang di atas. Nah setelah itu kan di sini kamu bisa pergi lagi ke lapisan, pilih efek. Kalian bisa tambahkan efek yang namanya hamparan fokus ya, hamparan fokus kalian bisa checklist, kalian bisa perbesar. Nah setelah itu kalian bisa sesuaikan panjangnya sampai durasi yang ini ya, yang tanda bit yang biru itu kalian bisa pangkas saja ke sebelah kanan. Lalu kalian bisa pergi ke pengaturan ya, untuk pengaturannya untuk yang ini 2, untuk baliknya 1. Nah untuk jumlah overlay kalian bisa atur saja 40 ya, untuk jaraknya tetapkan 10. Nah seperti ini kalian bisa checklist. Lalu kalian bisa pergi ke animasi keseluruhan. Nah yang ini kalian bisa pilih yang denyutnya. Nah yang ini kalian bisa checklist. Nah di sini kalian bisa pergi ke awal ya. Kalian bisa pergi dulu ke awal. Nah kalian bisa perkecil dulu tamnya agar lebih mudah. Nah di sini kalian bisa tambahkan efek ya. Kalian bisa tambahkan efek. Nah disini kamu bisa tambahkan efek, pergi ke lapisan, pilih efek, kamu bisa tambahkan efek yang namanya putar balik VHS ya. Nah ini kamu bisa checklist. Setelah itu kamu bisa perbesar, untuk durasinya kamu bisa sesuaikan sama foto yang di atas. Lalu kalian bisa pergi ke pengaturan ya, untuk pengaturannya ubah menjadi 17 ya, untuk kecepatannya ubah jadi 17, kamu bisa checklist. Lalu kamu bisa pergi ke transisi yang ini, kalau yang ini kamu bisa pergi ke lapisan, pilih efek, kamu bisa tambahkan efek yang namanya quick silver ya, quick silver. Nah yang ini kalian bisa checklist. Setelah itu kalian bisa perbesar. Nah kalian bisa perbesar saja ya, kalian bisa perbesar kalian segini. Lalu kalian bisa sesuaikan panjangnya sampai 2 transisi ya. Nah segini kalian bisa pangkas saja sebelah kanan. Lalu kalian bisa pergi ke pengaturan. Nah, untuk pengaturannya, untuk faktornya kalian bisa melakukan saja, kalian bisa ubah saja untuk kecepatannya saja ya, kalian bisa ubah menjadi 4 untuk aktifkannya tetap 1. Nah yang diubah hanya kecepatannya menjadi 4. Astagfirullah. Nah kalian bisa checklist ya. Lalu kalian bisa pergi ke animasi keseluruhan, kalian bisa pilih yang berkedip. Nah yang ini kalian bisa checklist. Lalu kalian bisa duplikat ya, kalian bisa duplikat, lewati dulu satu transisi lalu simpan. Nah seperti ini ya. Nah jadi kalian bisa lewati satu transisi ya, jadi ada 4 efek yang itu ya, quick silver ada 4. Nah, lalu kalian bisa pergi lagi ke akhir. Nah di sini kalian bisa tambahkan transisi ya, kalian bisa tambahkan transisi. Yang ini kalian bisa tambahkan, untuk yang pertama kalian bisa tambahkan transisi yang namanya transisi menarik ya, pilih yang ketuk ke samping. Nah yang ini lalu untuk durasinya 0,5 ya, 0,5 kalian bisa checklist. Nah untuk transisi selanjutnya kalian bisa kasih transisi yang namanya old punk ya, old punk. Old Bank ya, kalian bisa download saja untuk transisinya di Asset Keymaster ya. Maaf, untuk Old Bank di aplikasi Beatsik ya. Nah yang ini pilih yang nomor 3. Untuk Old Bank kalian bisa pilih yang nomor 2 sama yang nomor 3 ya, nomor 3 dulu. Lalu nah setelah ini kalian bisa pergi lagi ke transisi yang namanya transisi menarik, pilih yang nomor
yang protokol samping untuk durasinya 0,5. Nah untuk selanjutnya yang ini kalian bisa kasih transisi yang namanya olpang lagi, tapi yang nomor 2 ya, yang nomor 2. Nah ini bergantian untuk olpang yang nomor 2 sama yang nomor 3 ya. Nah di sini saya percepat saja ya, kalian bisa lakukan saja sampai foto yang terakhir ya. Nah jika yang tadi masih kurang untuk videonya, kalian bisa tambahkan lagi untuk videonya ya, video yang terakhir. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kalian bisa untuk yang akhir ini kalian bisa pangkas saja ke sebelah kiri atau geser sebelah kiri ya. Nah di sini videonya sudah jadi ya, kalian bisa langsung saja ekspor ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan dari awal sampai akhir. Saya Chandra Iskandar, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.